share dulu slide-nya. Oke. Bisa kelihatan deh slide saya? Pak. Saya. Oke, kemarin sudah kita klasifikasikan kapan suatu ikatan ion, kapan terjadi ikatan kovalen ya. Apakah itu kovalen murni, apakah kovalen polar, saya kira ini sudah dibahas kemarin ya. Sudah kan ya? Sudah dibahas kan ya kemarin ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita sambil jalan, lihat-lihat kembali ya. Jadi, bahwa suatu ikatan, jadi secara garis besar, ikatan itu ada dua, itu ikatan yang melepaskan atau menangkap elektron, itu dia berkaitan dengan ikatan ion. Ciri-cirinya, sekali lagi, itu perbedaan ke elektronegatifannya itu lebih besar atau sama dengan dua, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kurang dari dua atau lebih dari nol, kira-kira seperti itu, yaitu nanti akan berkaitan dengan kovalen polar. Oke, perbedaan ke elektronegatif antara dua atom yang berikatan. Kemudian kalau nol artinya praktis sama gitu ya, baru berikatan kovalen ya. Oke. Nah, saya tanya apakah selalu bahwa ikatan ion hanya logam dan non logam saja? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Yang penting bahwa ikatan ion itu adalah antara ion positif dengan ion negatif. Kenapa tidak? Contohnya apa, Dek? Yang bukan logam dan non-logam? Ikatan ion, contohnya apa? Itu ikatan kovalen, Dek, ya. Oke, ikatan kovalen polar kan, HCl? Ion NaCl, Pak. Apa? NaCl. Na itu kan logam non logam. Ion poliatomik, Pak. Iya, apa contohnya? Natrium asetat. Natrium asetat. Natrium itu kan logam dengan non logam juga, kan? SiO2, Pak. SiO2. Ya, silikon itu termasuk ya boleh bilang logam juga ya. Oke. Oh, adalah non logam. Yang non sama-sama non logam apa? Yo, katanya kan tidak selalu logam non logam. Bisa saja kan antara non logam misalkan kan. Contohnya apa? Ayo. Amonium sama asetat, Pak. Nah, amonium dengan asetat, amonium dengan klorida kan ya. Oke. Kalau amonium itu kan NH4+, artinya kan bukan non logam kan? Bukan enggak? Oke. Jadi kan ada yang non logam sama non logam, contohnya amonium klorida ya. Oke. Saya kira itu saja, tambahan dikit, jangan sampai lupa ya. Yang penting bahwa antara kation dan anion. Nah, masalah kation, anion, apakah logam, non-logam, terserah saja. Yang penting ada kation dan anion. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau lihat dari dua atomnya, ya bisa dilihat dari perbedaan ke elektronegatifan. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Oke. Kemarin sudah ini juga. Oke, yang penting lihat dari perbedaan, kita sambil jalan saja. Kita ulang kembali ya. Jadi kapan itu ionik, kapan kovalen polar, kapan kovalen murni. Ya, kira-kira ini sudah juga kemarin. Penulisan struktur Lewis sudah juga kan ya? Penulisan struktur Lewis ya. Oke. Sudah juga. Apa ciri-ciri ya?
harus diketahui untuk menuliskan struktur Lewis yang paling stabil deh. Ayo, untuk mengingat kembali. Elektron valensi dan keelektronegatifan. Oke, elektron valensi dan keelektronegatifan itu kan baru kaitannya dengan apa namanya struktur, belum struktur Lewis yang stabil kan ya? Oke. Apalagi? Muatan formal, Pak. Oke, muatan formal. Penting itu muatan formal. Bagaimana muatan formalnya? Bagaimana semakin, muatan formalnya? Semakin sedikit, Pak, atau nol? Semakin sedikit. Maksudnya apa sih semakin sedikit? Anda sudah mengerti barangkali ya. Oke. Perbedaan muatan formal antara atom-atom yang berikatan, ya, yaitu semakin kecil, misalkan 0 dengan 0, misalkan sesuai dengan aturan oktet. Jadi banyak ya. Yang pertama harus tahu nomor atom. Dari nomor atom nanti dari konfigurasi elektronnya kita tahu elektron valensi. Dari elektron valensi, oke, semua atom-atom itu kita kumpulkan, kemudian cari nomor apa namanya atom-atom yang kurang elektronegatif, nanti itu akan di tengah atau pusatnya kan kira-kira itu. Kemudian habis itu distribusikan seluruh elektron valensi atom-atom, oke, sehingga sebanyak mungkin mengikuti aturan oktet kan kira-kira seperti itu. Kenapa aturan oktet kemarin sudah kita bahas, yaitu karena cenderung stabil kan ya, mengikuti aturan daripada gas mulia kan kira-kira itu. Oke, nah dari sana baru kita lihat elektron apa muatan formalnya. Kemarin kita sudah tahu cara bagaimana mendapatkan muatan formal. Apa itu muatan formal, Dek? Elektron valensi dikurang elektron bebas dikurang 1/2 elektron ikatan. Oke, ya. Jadi elektron valensi sebelum berikatan, oke, kemudian dikurangi dengan elektron valensi setelah berikatan, kan kira-kira gitu ya. Yaitu perbedaan elektron valensi sebelum dan setelah ikatan. Ya, oke. Gampang kan nyarinya ya, oke. Nah kalau menggunakan rumus, ya seperti itu tadi ya. Jadi total elektron valensi atom dikurangi dengan jumlah elektron bebasnya, kemudian dikurangi dengan setengah dari elektron yang berikatan, kan kira-kira gitu ya. Oke, saya langsung saja. Oke, ini saya. Oke, ini sudah kan ya kemarin ya. Jadi biar nggak buang-buang waktu. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Oke. Jadi seluruh elektron valensi kita jumlahkan, kemudian distribusikan ke seluruh atom-atom. Oke. Nah, kalau itu distribusinya sudah cocok, kemudian mengikuti aturan oktet, kemudian muatan formalnya itu adalah misalkan sesuai dengan 0, 0, 0, dan seterusnya, maka itu adalah yang paling stabil. Saya kira itu sudah ya. Oke. 8 semua mengikuti aturan oktet. Oke. Okay. Kemudian kalau lihat muatan formal, floor berapa, Dek? Muatan formalnya? Halo? Nol. Berapa? Keras dikit, Dek? Nol. Oke. Okay. Udah tahu kan ya? Muatan formal sebelum berikatan ada 7, kemudian setelah berikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya, 1/2 daripada yang berikatan kan beri 7. Oke, berarti 0. Kiri juga 0, kanan juga 0. Sedangkan N berapa deh muatan formal? +3 ya, Pak. Masa +3 muatan formal N? Hah? 0 juga, Pak. Eh? 0 juga. 0. Kenapa 0?
Karena 2 ditambah setengah dikali 6, Pak. Setengah dikali, ya. Oke, setengah jumlahnya kan ada 3 yang berikatan. Oke, 3 elektron yang berikatan, kemudian 2 elektron bebas. Jadi sebelumnya ada 5, maka setelah berikatan juga ada 5. Ya, kan 0-0. Nah, itu yang paling stabil. Ya, oke, saya kira. Oke, jadi sudah cocok elektron valensinya. Tolong yang lain-lain perhatikan ya, soalnya satu terang saja. Kuliah online ini saya tidak bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Okay. Kalau adik yang memperhatikan baru, kalau enggak akan ngerti nanti ya. Oke, okay. Okay, ini juga sama. Ya, yeah. Jadi kita lihat CO3-2 kemarin sudah dibahas juga ya. Di mana yang merupakan kurang elektronegatif ini berarti C. Nah, C-nya berarti ada di pusat kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian dari sana baru distribusikan jumlah elektronnya. Oke. Okay. Jadi karbon ada 4, oksigen nanti ada berapa? Ada 6. Oke. Okay. Minus 2 berarti kita harus tambah 2. Ya, jadi jumlahnya 24 elektron. Nah, dari sini kita distribusikan. Oke. Okay. Distribusikan elektronnya, perhatikan. Nah, sudah ya. Apakah benar enggak 24? Seperti ini. Nah, ternyata lebih ya. Oke. Okay. Itu kalau dihitung itu ada 26. Coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, berarti 26. Ada 13. Oke. Okay. Berarti 26. Berarti salah ya. Oke. Okay. Jadi semuanya sudah ngikutin aturan oktet kan gitu ya. Tapi jumlah elektronnya ada jumlah elektron valensi ada 26, berarti tidak cocok. Oke. Okay. Jadi 26. Nah, sekarang supaya berkurang kita buat ikatan rangkap kan kira-kira gitu ya. Dibuat ikatan rangkap. Nah, seperti itu sehingga nanti hasilnya seperti itu. Sekarang sudah pas 24. Oke, okay, 24. Nah, sekarang coba cek muatan formal deh. Sudah sama-sama 8 ya. Oksigen 8, elektron valensinya karbon juga 8, oksigen juga 8. Oke. Okay. Jadi ada 1 ikatan rangkap 2. Benar ya, Dek? Oke, okay, kalau kita perhatikan semua sudah 8. Nah, muatan formalnya bagaimana? Oksigen sebelah kiri berapa? -1. Oke, di bawah. Oksigen di bawah. -1 sudah. Oke, yang sebelah kanan? 0, Pak. 0. 0. Karbon? 0, Pak. 0. Berarti total muatannya berapa kalau kita perhatikan dari itu? -2, Pak. -2. Oke, -2. Sama dengan rumus molekulnya CO3-2? Sama, Pak. Sama. Ya, artinya kan itu sudah benar. Dari muatannya sudah benar. Dari jumlah atomnya sudah benar. Oke. Nah, inilah yang nanti yang paling stabil. Nah, karena ini bisa memiliki, perhatikan, memiliki apa yang ikatan rangkapnya bisa aja di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. Oke. Bisa juga di bawah, oke? Okay? Nah, senyawa-senyawa itu biasanya dikenal sebagai apa, Dek? Sudah dibahas kemarin? Resonansi. Oke, okay. Apa itu resonansi? Persyaratannya bagaimana? Posisi atomnya sama, Pak, tapi posisi okay. Elektronnya. Posisi atom sama, oke. Okay. Yang beda? Posisi elektronnya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Oke. Secara real, eksperimen, apakah panjang ikatan rangkap dengan tunggal seperti ini sama nggak realnya dalam resonansi? Realnya, secara percobaan, eksperimen. Sama, Pak. Nah, sama. Itulah yang namanya resonansi, oke? Okay? Jadi ada yang ditulis ikatan tunggal maupun ikatan rangkap, itu ternyata panjang ikatan
energi kan, ternyata sama, oke? Ternyata sama, berarti ada tiga hibrida resonansi daripada CO3 minus 2, ya, oke? Karena panjang ikatannya sama, sehingga, nah, sehingga sering ditulis di sini titik-titik deh, titik-titik, titik-titik. Ini juga titik-titik ya, seperti itu. Oke? Karena panjang ikatan ini dengan ini dan ini itu sama. Kekuatan ikatannya juga sama. Oke? Nah, gambaran atau struktur molekul yang seperti itu dikenal sebagai resonansi. Oke? Nah, karena ada resonansi, pasti ada energi yang dikeluarkan. Oke? Ada tiga resonansi, berarti ada energi yang dikeluarkan. Sehingga energinya paling nih, minimum. Oke. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki resonansi karena ada energi resonansi atau energi yang dikeluarkan pada saat dia resonansi, maka molekul-molekul seperti itu biasanya jauh lebih stabil, oke. Jauh lebih stabil dibandingkan dengan apalagi senyawanya tidak memiliki resonansi ya. Jadi ada tingkat energinya jauh lebih rendah, oke, senyawa-senyawa yang memiliki resonansi. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini formaldehid, rumus molekulnya seperti itu. Nah, ini ada dua kemungkinan, perhatikan. Ada dua kemungkinan. Oke. Yang mana kira-kira yang benar, deh? Sebelah kiri, sebelah kanan. Coba prediksi. Kanan, Pak. Sebelah kanan, oke. Nanti kita bisa lihat ya, oke. Jadi kita berkaitan dengan muatan formal nanti ya, oke, muatan formal. Jadi muatan formal sama dengan perbedaan elektron valensi atom yang bersangkutan sebelum dan setelah berikatan, oke. Nah, kalau kurang dari sebelumnya, oh berarti dia positif. Kalau lebih, berarti dia negatif kalau kelebihan elektron, oke. Saya kira nggak masalah. Ini cara menghitung muatan formal. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, jumlah muatan formal atom-atom dalam suatu molekul harus sama dengan muatan daripada molekul atau molekul ion totalnya. Kan kira-kira itu seperti tadi misalkan CO3 minus 2. Oke. Maka muatan formalnya harus totalnya adalah minus 2. Kalau misalkan formaldehid, maka muatan totalnya harus nol. Oke, masing-masing nanti kaitannya dengan kalau dijumlahkan ya masing-masing atom, ya muatan formal masing-masing atom. Oke. Ini bisa kita cek ya. Berarti kan benar seperti ini. Oke, ini kan sudah 8, ini juga 8, ini juga 2 khusus sudah hidrogen ya mengikuti helium ya. Totalnya 12. Nah, apakah ini yang stabil? Nah, nanti kita lihat muatan formal. Oke, muatan formal sesuai dengan senyawa ini, struktur lebih seperti ini. Oke, kan? Karbon berarti minus 1 ya. Benar ya? Sebelumnya ada 4, sekarang ada 5. Jadi minus 1. Oke, benar minus 1. Kemudian oksigen. Oke, tadi sudah dihitung. Minus 1. Kemudian oksigen. Oksigen sebelumnya ada 6. Setelahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kan ya setelah percobaan. Ya. Setelah apa namanya? Setelah. Kalau 5 berarti dia positif 1, benar? Ya. 6 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan setengah kali 6. Ya, plus 1. Nah, perhatikan di sini. Berarti ada perbedaan di sini. Cukup besar. Kalau perbedaan cukup besar, maka tidak stabil dia. Oke? Tidak stabil. Oke, diperhatikan. Yang benar adalah ini. Oke, sudah sama-sama aturan oktet. Oke, kemudian muatan formal, perhatikan deh. Ini sudah kemarin kita bahas. Oke, jadi semua karbon, semua hidrogen, semua oksigen muatan formalnya adalah nol. Oke, muatan formalnya adalah nol. Oke, nah dari sini kita tahu bahwa inilah molekul struktur molekul yang paling stabil khusus untuk asam format. Oke? Bisa ngikutin deh ya sampai di sini. Ini mengulang sebenarnya. Oke.
Oke, kita lanjut deh ya. Ini udah kemarin. Oke. Muatan formal, saya kira tadi sudah. Oke. Nah, apakah ini yang cocok? Nah, karena perbedaan muatan formal untuk molekul sebelah kanan adalah paling kecil, ya, maka itulah yang paling stabil. Oke. Jadi struktur yang paling stabil adalah yang paling kanan. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, ini resonansi deh. Oke, ini juga kita sudah bahas mengenai resonansi. Resonansi adalah yaitu struktur Lewis. Jadi ada suatu molekul memiliki dua atau lebih struktur Lewis, kira-kira seperti itu, ya, yang nanti sama-sama stabil. Oke, di mana posisi atom-atom itu tidak berubah, namun distribusi elektronnya yang berbeda. Oke. Contoh misalkan ozon. Oke, ozon yaitu O3. Bisa kelihatan slide saya, deh? Suara saya? Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ozon. Ozon kan O3. Perhatikan. Nah, bisa kita tulis struktur molekulnya adalah struktur Lewis-nya sebagai berikut. Oke, benar nggak? Sebelah kanan 8, di tengah juga 8, sebenarnya yang di sebelah kanan juga 8, artinya sudah mengikuti aturan oktet, berarti sama-sama stabil. Nah, sekarang kita lihat muatan formalnya. Muatan formalnya, di oksigen berapa sebelah kiri, deh? Paling kiri? Nol, Pak. Nol. Di tengah? Plus 1 sesuai dengan ini, ya. Plus 1, oke. Sedangkan paling kiri minus 1. Nah, perhatikan. Sedangkan yang ini sama juga, kan, ya. Hanya atom-atomnya posisinya sama, namun distribusi elektronnya yang berbeda, oke. Sehingga muatan formalnya seperti ini. Oh, berarti antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Oke, sama. Nah, senyawa yang seperti ini dikenal sebagai resonansi. Oke, strukturnya resonansi. Perhatikan. Oke. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki struktur seperti ini, maka perhatikan, ini adalah molekulnya, ya. Ini anggap aja molekul 1. Molekul 1. Ini adalah molekul 2. Ini anggap 1 dan 2. Nah, energi yang memiliki... Nah, inilah hibrida resonansi, deh. Oke, 1 dan 2. Jadi molekulnya sendiri, struktur molekul sebenarnya itu ada di antara. Perhatikan. Bisa perhatikan, deh, cara penulisannya. Jadi molekulnya secara real atau secara percobaan itu ada di antara hibrida resonansi pertama dan hibrida resonansi kedua. Kenapa? Karena molekul ini memiliki tingkat energi yang lebih rendah yang berada di antara kedua hibrida resonansi. Oke, kita ngikutin, deh. Halo? Jadi perhatikan penulisannya adalah di sini ada titik-titik, ya, oke? Bisa ngikutin, deh, ya, di mana panjang ikatan, energi ikatan itu sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Makanya perhatikan di sini tingkat energinya, ini hibrida, tingkat energinya adalah yang hibrida kedua, sedangkan ini tingkat energinya adalah hibrida yang pertama. Nah, yang realnya mana? Nah, itu ada di bawah tingkat energinya, makanya dia lebih stabil. Oke? Bisa ngikutin, deh? Hello? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi senyawa yang kita tulis sebelah kiri dengan sebelah kanan, oke, itu sebenarnya
hanya penulisan struktur Lewis-nya saja. Makanya dikenal sebagai hibrida resonansi. Ada berapa? Dua hibrida resonansi. Oke. Molekul sebenarnya ada di mana? Nah, ini molekul sebenarnya deh ya. Oke. Itu molekul yang sebenarnya, artinya di mana panjang ikatan oksigen. Oksigen sebelah kiri dengan oksigen. Oksigen sebelah kanan itu sama. Oke, termasuk juga tingkat energi, apa besarnya energi ikatan. Oke. Nah, kalau CO tadi sudah disinggung, ya CO 3 minus 2 ion. Berapa hibrida resonansinya dia? 3, Pak. 3. Jadi kalau molekul yang sebenarnya ada di mana? Jadi di antara ketiganya, Pak. Oke, di antara ketiga saya singkat saja, ini adalah dua hibrida resonansi 1, hibrida resonansi 2, kemudian ada yang ketiga, hibrida resonansi yang ketiga, oke. Nah, molekulnya dia sendiri pasti ada di antara ketiga ini realnya, oke. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira enggak masalah ya. Nah, ini kira-kira saya tuliskan ini. Kan? Resonansinya, oke. Jadi ada tiga hibrida resonansi untuk CO3 minus 2, ion CO3 minus 2. Molekul yang sebenarnya itu ada di antara struktur Lewis ketiga itu, oke. Oke, nah saya lanjut dengan sekarang perkecualian dari aturan oktet yang mengikuti aturan gas mulia. Oke, nah artinya ada yang molekul-molekul stabil, ada juga yang tidak memiliki aturan oktet. Contohnya hidrogen, gas hidrogen, perhatikan. Oke, gas hidrogen. Nah, seperti ini misalkan, kalau gas hidrogen seperti tadi hanya dua, perhatikan, hanya dua kan ya, dua elektron, tapi stabil, tetap dengan mengikuti apa struktur daripada helium kan ya. Oke. Begitu juga beryllium hidrida, ya, yaitu BH2. Kalau kita perhatikan, ada 4 elektron valensi. Ya, kalau ada 4 elektron valensi, maka saya bisa tuliskan seperti itu. Dan ini juga stabil. Oke. Ini juga stabil, tetapi tidak mengikuti aturan oktet. Oke. Oke, kalau BH2 termasuk senyawa ion atau senyawa kovalen, Dek? Kovalen. Senyawa ionik atau senyawa kovalen? Kovalen, Pak. Kovalen, perhatikan. Ya, oke. Walaupun Be adalah logam, oke. H adalah non-logam. Nah, ini adalah senyawa kovalen. Oke, bukan ion, oke. Oke, perhatikan di sini, ya, hanya hidrogen hanya 2 elektron yang punya, kalau Be hanya 4, kan ya, makanya ini perkecualian dari aturan oktet, oke, tapi ada molekulnya, ya, ada molekulnya. Oke, kita langsung sedikit melangsung geometri ya, kalau geometri BeH2, geometrinya apa, Dek? Geometrinya apakah lurus, linier, bentuk V, apa Dek? Linier, Pak. Linier, oke, langsung sudah tahu kan ya, jelas-jelas linier kan ya, oke, lurus, ya, yeah. Karena biasanya kalau dua pasang elektron, dua tangan biasanya lurus ya, oke, atom pusatnya memiliki dua tangan berarti dia lurus. Oke, contoh yang lainnya, BF3. Oke, ini juga sama. Perhatikan, ada 24. Perhatikan. Nah, perhatikan B boronnya, dia hanya 6. Tidak 8, sesuai dengan aturan oktet gas mulia ya. Hanya 6, perhatikan. Oke. Kalau kita perhatikan, hanya 6. Jadi tidak mengikuti aturan
sampai, tetapi senyawanya ada. Okay? Dan stabil juga kan kira-kira. Maka ini adalah perkecualian. Okay? Kan? Hanya 6 elektron. Artinya 3 pasang untuk ikatan saja. Oke, sekali lagi, walaupun hanya 6, tetapi senyawanya ada dan cukup stabil juga. Oke, nah artinya bagaimana menerangkannya? Ya udah, karena tidak sesuai dengan aturan yang namanya lah perkecualian. Oke, jadi karena senyawanya ada, stabil juga di alam, oke, bagaimana menerangkannya supaya bisa masuk akal gitu? Ya udah. Itu perkecualian dari aturan oktet, oke? Okay? Oke, okay, saya kira nggak masalah. Oke, okay, geometrinya biasanya yang terjadi adalah trigonal, kan kira-kira gitu ya. Oke, okay, nah ini ada perkecualian yang kelebihan elektron. Tadi kan kekurangan elektron. Oke, okay. Kelebihan elektron, perhatikan. NO, ada yang tidak sama, maksudnya yang bukan kelebihan, apa namanya, yang tidak lengkap lah ya. Oke, okay, NO. Oke, senyawa NO ada ya di alam ya? Ya ada nggak, Dik? Ada, Pak. Ada, tetapi tidak stabil ya. Langsung nanti akan berubah menjadi N2O atau NO2 dan seterusnya ya. Oke, dia akan langsung berubah. Perhatikan ini, kalau lihat dari elektronnya hanya 11 total elektron valensi. Nah, kalau 11, nah distribusinya agak susah. Oke, makanya distribusinya seperti itu. Nah, kalau ada satu elektron yang belum berpasangan, biasanya itu tidak stabil. Biasanya juga, kalau tidak dan tidak stabil, apalagi, Dek? Beracun, ya. Oke? Sering menyebabkan nanti kanker dan sebagainya. Karena ada radikal bebas. Oke? Ada radikal bebasnya. Itu yang menyebabkan itu NO itu, ya boleh dibilang molekul yang berbahaya, oke? Okay? Nah, walaupun ini tidak stabil, oke? Okay? Tidak stabil, okay? Cepat berubah, oke? Okay? Karena kalau kita perhatikan di sini ada satu elektron yang tidak berpasangan, oke? Okay? Tapi ada, tetapi ada, walaupun sekali lagi tidak stabil, ya, oke? Okay? Oke, okay, nah sekarang kelebihan dari aturan oktet ini banyak, oke? Okay? Kelebihan dari aturan oktet banyak, terutama unsur-unsur atau atom-atom yang nilai periodanya lebih dari 2. Oke. Jadi yang ada di kulit lebih dari 2. Contohnya banyak ini ya, SF6. Ada kan molekulnya? Stabil juga. Ya kalau kita perhatikan dia 12 dia. Ya, 12 elektron, bukan 8. Oke. Nah, ini struktur Lewis-nya dia untuk sulfur. Sulfur tetra Florida, oke. Okay. Sulfur tetra Florida. Oke, okay, 48 berarti ada 12 ya. Itu perkecualian juga dari aturan oktet. Ada SF6 juga. Ada lagi oh banyak ya, misalkan apa lagi? Misalkan PCl5. PCl5. Nah, kalau kita perhatikan fosfornya itu ada 10 elektron ya. Oke, bukan 8. Bisa ngikutin, Dek? Bisa ya? Bisa ngikutin beberapa contoh banyak masih ada banyak ya. Oke. Yang kelebihan terutama untuk yang unsur-unsurnya memiliki kulit atau perioda lebih dari 2 ya. 12. Nah, perhatikan saya kira ini ada senyawa yang tidak stabil ini deh ya. Walaupun ini cepat berubah kira-kira seperti itulah. Oke, okay. Cepat berubah. Dan senyawanya biasanya beracun. Oke. Okay. Bisa ngikutin dia sampai di sini? Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Nah, ini sudah dibahas mengenai energi ikatan. Ya, energi ikatan di dalam termokimia sudah dibahas ya. Jadi perubahan entalpi atau energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan
ya, dari senyawa yang berupa gas, berarti kan maka dikenal sebagai energi ikan. Jadi energi yang diperlukan untuk memutuskan isikakan dari senyawa-senyawa yang berupa gas. Oke, molekulnya apa, atomnya juga nanti berupa gas, tetap gas ya. Pokoknya dari gas ke gas. Contohnya H2 menjadi H gas, yaitu bilang dikenal sebagai atomisasi. Berarti kalau kita perhatikan di sini proses atomisasi, maka delta H-nya perhatikan, maka energi ikatannya di sini adalah 436 kilojoule. Itu biasa per mol ya. Oke. Kemudian klorin dari gas berubah menjadi gas. Perhatikan ini reaksinya menjadi atom-atom berupa gas. Oke. 3242 per mol tentunya klorin. HCl. Nah, ini juga sama. Jadi bagaimana jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan, oke, HCl dalam gas menjadi H dalam gas, Cl dalam gas. Atomisasi juga kan ya. Perhatikan reaksinya. Perhatikan oksigen menjadi O. Nah, kalau kita perhatikan ini, ini adalah ikatan tunggal ya. Kalau ini juga ikatan tunggal, ini juga ikatan tunggal. Kalau ini berarti ikatan rangkap dua ya, oke? Okay. Ikatan rangkap dua. Nah, perhatikan ini karena ikatannya rangkap dua, makanya energi ikatannya lebih tinggi deh. Perhatikan, semakin besar order ikatan, maka energi ikatan akan lebih besar, ya, oke? Okay. Oke, okay, nah ini order dua ikatannya. Kemudian N, perhatikan di sini, hampir tiga kalinya ya dibanding ini, ya maksudnya besar, jauh lebih besar kan ya, karena ini ikatan rangkap rangkap tiga. Oke, jadi semakin besar energi ikatan, semakin besar order reaksi, order ikatan kan kira-kira gitu ya. Biasanya semakin pendek panjang ikatan ya. Oke, problemnya, nah perhatikan ini ya, simpulannya, bahwa energi ikatan itu berkaitan dengan order ikatan. Kaitannya dengan kepolaran ikatan. Perhatikan, ya. Kalau, perhatikan kenapa H, dengan Cl, dengan Cl, di mana H-nya lebih kecil deh, maksudnya energi ikatannya lebih besar. Siapa yang bisa jawab? Kenapa karena energi ikatan H lebih besar dibandingkan Cl2? Karena dari jarak antar atomnya, Pak. H kan kecil. Oke. Okay. Ya, jarak antar atomnya hidrogen lebih kecil, berarti ikatannya lebih kuat, makanya energinya akan lebih besar. Kemudian, coba perhatikan ini, Cl dengan Cl, H dengan Cl, kenapa HCl lebih kuat ikatannya? Kenapa ini lebih kuat ikatannya, J, HCl dibandingkan Cl2? Ikatannya bersifat polar, Pak. Jadi ada gaya dipol. Oke, okay. Ikatan kovalen polar. Oke. Okay. Nah, kita tahu ikatan kovalen polar adalah sebagian memiliki ikatan ion, sebagian memiliki ikatan kovalen, ya, oke. Okay. Jadi yang maksud dengan kovalen polar adalah di mana pasangan elektronnya berada cenderung di salah satu atom, oke. Okay. Sehingga karakternya sebagian memiliki karakter ikatan ion. Akibatnya energi ikatannya juga menjadi lebih besar, kan ya, kira-kira gitu ya. Kalau ini sih udah oke okay, ya, karena ikatan rangkap. Kalau ini ikatan rangkap tiga. Saya kira nggak masalah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kaitannya dengan poliatomik. Poliatomik, perhatikan. H
H2O. Selalu ya, perhatikan ini penting. Yang dimaksud energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk mengubah atau memutus ikatan dari gas menjadi gas lagi deh. Ya, oke, perhatikan. Dari gas menjadi gas lagi, itu yang penting. Oke. Ini penting, jangan sampai salah. Oke. Nah, ini dikenal sebagai energi ikatan rata-rata. Nah, perhatikan, karena memutuskan ikatan dua nanti, H dengan OH, kemudian ada satu lagi, yaitu OH menjadi H dan O. Oke? Seharusnya, nah, seharusnya H dengan O di sini, H dengan O yang di atas, agak beda kan ya nilainya kan? Oke? Maka ini dirata-ratakan kira-kira seperti itu. Oke? Makanya dikenal sebagai energi ikatan rata-rata. Oke, energi ikatan rata-rata. Tinggal dirata-ratakan. Seharusnya kan nggak boleh. Oke, ini yang menyebabkan perhitungan energi berdasarkan energi ikatan rata-rata itu biasanya tidak valid, artinya tidak benar atau tidak tepat lah kira-kira seperti ya. Oke. Jadi perhitungan dengan menggunakan energi ikatan rata-rata biasanya tidak sebagus eksperimen, maksudnya berbeda lah nilainya. Oke, bisa ngikutin deh ya. Makanya ini dikenal sebagai energi ikatan rata-rata karena dirata-ratakan. Contoh yang lain. Misalkan CH4 menjadi CH3H. Ini dalam gas ya semua ya. CH3 berubah menjadi CH2 dalam gas juga. CH2 menjadi CH plus ini. CH menjadi C plus H. Perhatikan. Kalau realnya, maka besarnya energi ikatan yang pertama, kedua, ketiga pasti berbeda ya, Dea. Oke? Namun, nah sekali lagi, ini nanti dijumlahkan, dirata-ratakan sehingga sehingga menjadilah totalkan nanti 4 energi ikatan. Perhatikan energi ikatan CH yaitulah berkaitan dengan CH4 ini. Oke. Okay. Nah, ini dikenal sebagai energi ikatan rata-rata CH. Oke. Okay. Bisa ngikutin deh. Bisa, Pak. Ya bisa ya. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa realnya pemutusan H yang pertama, H kedua, H ketiga, H keempat itu nilainya berbeda. Oke. Namun untuk memudahkan dibuatkanlah energi ikatan rata-rata, itu dirata-ratakan kan, kira-kira dari 4 itu dirata-ratakan menghasilkan energi ikatan CH rata-rata. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana menghitung entalpi reaksi berdasarkan entalpi atau ikatan, yaitu energi ikatan rata-rata. Oke. Nah, ini contoh perhitungan entalpi reaksi berdasarkan. Jadi caranya adalah kalau saya punya A2 plus B2 secara umum menghasilkan adalah apa nih, 2AB misalkan gitu ya. Oke. Okay. Maka besarnya entalpi reaksi di sini, nah entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata, perhatikan deh biar nggak salah, itu sama dengan jumlah energi yang diperlukan. Jumlah energi yang diperlukan yang mana? Ini kan yang diperlukan ya. Oke. Okay. Jadi energi ikatan A dengan A plus energi ikatan B dengan B, oke, perhatikan, dikurangi dengan jumlah energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan, yaitu apa? Dua energi ikatan daripada A, B, oke, bisa ngikutin? Jadi entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan adalah yaitu jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan
dikurangi dengan jumlah energi yang dilepas. Kita kira gitu ya. Ya, oke. Okay. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke, okay. Jangan sampai salah. Soalnya perhitungan perubahan perubahan entalpi reaksi kan biasanya kan akhir dikurangi awal kan kira-kira. Nah, ini sedikit berbeda lah ya. Oke. Okay. Jumlah energi yang diperlukan pada saat pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini pasti sama. Delta H reaksi adalah total energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dikurangi dengan total energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Ini sama persis delta, jadi energi ikatan sama persisnya, tidak ada bedanya. Oke, jadi BE itu energi ikatan ya, bonding energy ya, energi ikatan. Oke, saya kira nggak masalah. Contoh, oke, contoh. Jadi pada saat pembentukan molekul HCl gas, tadi kan? Oke. Okay. Maka energi ikatannya, nah, tadi kan? Ini kan pada saat memutuskan ini pembentukan ikatan kan, kira-kira gitu ya. Nah, contoh. Gunakan energi ikatan untuk menghitung perubahan entalpi reaksi berikut. Oke, perhatikan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh reaksi itu untuk memutuskan ikatan dikurangi dengan jumlah energi ikatan yang dihasilkan pada saat pembentukan ikatan. Perhatikan. Oke, itu produk. Jadi, perhatikan ini. Oke. Jadi yang diperlukan yang mana saja bereaksi ya. Ya ada satu yang harus diputuskan. Kemudian klor di sini ada satu juga ikatan. Perhatikan. Klor. Jadi energi ikatannya, perhatikan. Kemudian yang dihasilkan, ya, yang dihasilkan yaitu ada dua, perhatikan, dua ikatan HF, perhatikan, dua, perhatikan ini HF. Oke, karena ada dua, perhatikan, tinggal dikalikan dua, oke, perhatikan ini, karena ada dua, tentu dikalikan dua, karena ini kan per mol, ya, jadi energi ikatan itu rata-rata, energi ikatan rata-rata per mol, perhatikan, oke, dikalikan dua, dijumlahkan, maka nanti akan diperoleh yaitu kita jumlahkan ini dikurangin 2 dikali dengan ini. Oke. Maka nah, kalau kita cek entalpi reaksi pembentukan ini pasti akan berbeda. Oke. Dibandingkan dengan energi ikatan rata-rata. Oke, Dek, bisa ngikutin sampai di sini? Ini contoh sama yang sederhana, ya. Nanti bisa saja mungkin kalau di rumah entalpi reaksi pembakaran misalkan, oke? Okay. Misalkan CH4 dibakar dengan oksigen, oke? Okay. Jadi menghasilkan CO2, semua dalam bentuk gas tentunya ya. Tadi kan, ini harus gas. Nah, kalau dalam keadaan standar, perhatikan ini kan cair ya, perhatikan ini ya. Perhatikan, kalau dalam keadaan standar, ini kan harus cair. Nah, bagaimana kalau disuruh menentukan entalpi reaksi pembakaran ini berdasarkan energi ikatan? Bagaimana caranya? Kalau berdasarkan energi ikatan, maka reaksinya adalah sebagai berikut. O2 menghasilkan CO2, perhatikan ini ya, menghasilkan di sini H2O, harus dalam gas, perhatikan deh. Ini gas semua, gas ya, perhatikan.
Kenapa, Dek? Bisa kedengaran? Bisa diulangi, Pak. Tadi terputus sebentar. Oke, terputus ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kalor pembakaran atau entalpi pembakaran, reaksinya seperti ini ya, CH4 gas, oke, dibakar dengan 2O2 gas, menghasilkan CO2 gas, dan H2O dalam cair kan ya, benar nggak dalam reaksi pembakaran? Iya, Pak. Ya, nah sekarang, kalau Anda disuruh menghitung entalpi pembakaran berdasarkan energi ikatan rata-rata, pasti hasilnya masih berupa gas di sini kan ya, airnya kan? Oke. Nah, ini harus ubah nanti. Kalau ini diperoleh adalah entalpi pembakaran masih dalam gas, maka ini nanti ada apa, Dek? Entalpi. Entalpi apa? Ini kan berubah kan ya? Penguapan, Pak. Kebalikannya penguapan kan ya? Oke, yaitu kondensasi. Kalau ini adalah kaitannya dengan kalor pembakaran atau apa? Maka tadi kan kalau disuruh Anda menghitung ini harus diubah ini sehingga nanti delta H reaksi pembakaran oke, sama dengan delta H reaksi rata-rata apa berdasarkan energi ikatan rata-rata plus entalpi penguapan daripada air ya benar nggak? Oke bisa ngikutin kan sesuai dengan aturan Hess kan ya hukum Hess. Saya ulang lagi, kalau adik menghitung energi reaksi, entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan, maka yang kita hitung baru berupa gasnya, kan dari perubahan gas menghasilkan gas lagi, kan kira-kira seperti itu. Di dalam kalor pembakaran, entalpi pembakaran, kan pembakaran H2O itu ada dalam keadaan cair, kan ya, oke? Maka harus dikonversi yaitu penguap apa kondensasi daripada gas menjadi cair sehingga entalpi pembakaran daripada CO4 itu sama dengan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan plus entalpi kondensasi daripada air. Oke, bisa ngikutin? Coba. Saya, ya, makanya penting reaksi itu sangat penting deh, oke? Apakah dia tetap berada dalam keadaan gas? Apakah tetap dia dalam keadaan cair? Sekali lagi kalau pembakaran kan pasti kalau H2O-nya dalam keadaan cair kan ya, air kan ya, oke? Nah itu harus dikonversi kalau ada contoh apa namanya perhitungan entalpi berdasarkan energi ikatan. Rata-rata, misalkan. Oke? Okay. Oke, okay, nah itulah kaitannya dengan apa namanya struktur molekul bagian pertama. Ya, struktur molekul bagian pertama sampai energi ikatan. Oke? Okay. Nah, energi ikatan takutnya juga harus dipelajari juga, takutnya juga keluar nanti ya, oke, energi ikatan. Soalnya kan berkaitan dengan termokimia, ya, oke. Silakan deh kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan dari bahan materi yang sudah saya kasih tadi. Tidak ada yang oke, saya kasih kesempatan lagi kalau ada perlu disukai mengenai bahan ujian oke, bahan ujian untuk UTS 1 silakan kalau ada pertanyaan atau yang soal misalkan kalau ada masalah silakan saya kasih kesempatan lagi. Pak, siapa boleh bertanya? Oke, silakan.
Di soal yang UTS tahun lalu Pak yang Bapak berikan itu ada yang Ya. disuruh memprediksi memprediksi jari-jari anu kan Pak dikasih ke data energi ionisasi. Tunggu Iya. sebentar enggak. Nomor berapa itu? Oke. Nomor 9, Pak. Nah, Pak, Ntar nomor ya. 9. Nomor 9. Coba cek dulu ya. 9. No. Nah, yang di sini kita, Pak, disuruh Oke. tentuin itu. Ada tabel di bawah ini gitu ya. Coba ya, coba saya share dulu ya. Sudah kelihatan deh. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah. Oke, saya juga nggak tahu ya maksudnya baru baca ini. Tabel di bawah ini merupakan data energi ionisasi untuk atom-atom dari unsur golongan 1, 2, dan transisi. Oh, berarti kan yang berada pada periode yang sama. Oke. Oh, berarti yang apa namanya ini kan berada dalam periode yang sama gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, sebentar. Oke, ini atom A memiliki energi ionisasi 1 sampai 4 seperti ini. Oke. Oh, ini artinya dalam periode periode yang sama artinya pasti gol apa namanya ada transisi yang sama juga periodenya kan kira-kira segitu ya. Oke. Jadi antara ke ini ada transis ada golongan 1, golongan 2 dan transisi sebelahnya kan di sebelah kanan ya. Oke. Nah, berdasarkan data tersebut atom golongan transisi yang mana memiliki jari-jari yang paling besar? Perhatikan. Jari-jari yang paling besar pasti yang paling kanan kan ya, Dek ya? Ah, maaf, jari-jari yang paling besar pasti yang paling kiri dong, Dek ya. Oke. Ini kan periodenya sama kan ya? Kalau makin ke kanan, kan intinya semakin besar kan ya? Kalau intinya semakin besar, berarti tarikan elektron terluar berarti kan semakin besar. Akibatnya jari-jari semakin mengecil. Nah, berarti atom golongan transisi yang memiliki jari-jari paling besar. Ini golongan transisi ya. Golongan transisi memiliki jari-jari paling besar. Itu golongan 1, 2, dan transisi, Pak. Ya, ini kan mana ini? Berdasarkan dari atom golongan transisi yang memiliki jari yang paling besar. Ini kan ditanyakan kan golongan transisinya kan ya? Benar nggak? Oh ya, Pak. Ya, Pak. Maaf. Ya. Berarti bukan bukan alkalinya dong ya, bukan alkali apa golongan 1 dan golongan 2 kan ya? Oke. Berarti unsur transisinya saja. Nah, yang jelas berarti kan di yang bagian ketiga ini kan berurutan gitu ya. Oke. Jadi ada golongan apa? Golongan satu golongan 1 ada dari kiri golongan 1, golongan 2, transisi 1, transisi 2 kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, berarti bagian yang ketiga deh. Jadi atom-atom yang awalnya energinya untuk elektron ininya paling apa namanya yang ketiga berarti kan ya karena yang ditanyakan kan adalah atom golongan transisi ya oke okay. Nah sekarang untuk yang karena berada dalam satu apa namanya satu pelepasan elektron gitu ya okay, awalnya maka di antara ini nah kita kan nggak tahu ini kan yang golongan transisi yang mana kita kan nggak tahu kan ya atau golongan 1 2 kita juga nggak tahu kan ya. Ya. Yang penting golongan 1 pasti yang paling kecil kan, Dek, ya. Yaitu 590, benar nggak?
maaf, 419 dong ya. Paling kecil yang mana? 419 ya. R itu berarti golongan 1. Kemudian golongan 2 berarti 590. Oke. Nah, berarti yang paling golongan transisi yaitu Q deh. Halo? Kita bisa lihatnya dari sini deh. Saya ulang lagi. Secara umum, bahwa jari-jari yang menentukan adalah yaitu jumlah inti, kan ya? Kalau intinya semakin besar, karena dalam satu periode yang sama, kan? Kalau intinya semakin besar, dalam kulit yang sama, periode yang sama, pasti kalau intinya besar, berarti dia jari-jarinya paling kecil. Oke, karena semakin ke kanan semakin kecil. Oke, berarti, berarti untuk golongan 1, artinya golongan itu berarti kan energinya yang paling kecil kan ya? Yang paling kecil mana? 419. Nah, ini pasti golongan 1. Sedangkan lebih besar lagi karena intinya semakin besar, maka yang mana? Ya, 590. Oke. Ini pasti golongan 2. Nah, kemudian kalau berikutnya transisi berarti ya diikuti oleh transisi kan ya. Berarti ini kan 651 dan 769. Berarti yang paling benar adalah Q, deh. Barangkali itu jawabannya, deh. Halo? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jari-jari yang paling besar. Karena kalau semakin ke kanan, pasti kan jari-jarinya akan semakin kecil. Karena daya tarikannya semakin besar, kan, deh, ya. Kira-kira seperti itu logikanya. Ya, ini barangkali, ya, itu, dengan adanya ini malah tambah kacau, kan, ya. Oke. Nah, Anda bisa buktikan bahwa benar nggak kalau yang R ini adalah golongan 1. Bisa dibuktikan nggak, deh, golongan 1 ini? Benar, kan? Kalau lepasnya 1 elektron, kan memerlukan energi segini. Tapi kalau berikutnya, berarti kan kulit yang di atasnya, kan, ya? Benar nggak? Makanya 3000-an, kan? Oke. Sedangkan kalau golongan 2, nah, berarti kan yang pertama diperlukan energi segini. Oke. Kemudian yang kedua, ya, hampir 2 kalinya, kan, ya? Oke, nggak begitu besar, kan? Nah, sedangkan yang ini berarti kulit berikutnya. Elektron pada kulit berikutnya, kan ya? Hampir berapa kalinya, kan ya? Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan yang kaitannya dengan transisi. Oke, transisi kan elektronnya lebih banyak, kan ya? Oke, ini diperlukan, nah ini energi elektronnya lebih banyak, ya. Maka ini berkaitan dengan transisi. Ini juga berkaitan dengan transisi kan ya, karena jumlah elektronnya lebih banyak kan ya dalam kulit yang sama, makanya tingkat energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron 1, 2, 3 dan seterusnya kan nggak begitu beda banyak. Oke. Jadi jari-jari yang paling besar untuk logam transisi, jadi golongan transisi berarti kan yang ini, deh, Q berarti ya. Oke. Bisa ngikutin, deh. Bapak, maaf, Pak. Ya. Artinya kalau ditanyanya jari-jari paling besar, dilihatnya dari energi ionisasi awal aja ya, Pak? Iya. Asal periodenya sama ya. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, periodenya sama. Tapi kalau misalkan nanti kaitannya dengan periode, ya lihat dari golongan saja, misalkan ya itu berkaitan dengan periodenya, kan? Oke, yang jelas energi ionisasi semakin ke bawah, berarti energi ionisasi kan semakin kecil, kan ya, karena semakin mudah melepaskan elektron. Semakin ke atas semakin besar. Sedangkan semakin ke kanan juga semakin besar karena intinya besar, kan ya. Padahal lintasannya kan sama. Oke. Okay? Kira-kira seperti itu. Ini ya jebakan-jebakan aja soalnya. Ya, oke. Okay. Enak pilihan, kan? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Okay. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk misalnya golongan kedua, berarti kan dia kulitnya sudah penuh ya, Pak. Berarti kalau gitu energi ionisasinya seharusnya jauh lebih besar daripada
regenerasi pertama, golongan pertama ya, Pak? Nah, perhatikan. Kalau golongan pertama, perhatikan. Ini kan golongan pertama 1S gitu ya. Oke. Ini kan 49 melepasnya 1 kan ya. Artinya kan hanya memang apa namanya? Ada 1 elektron terluar, benar enggak? Makanya energinya kecil. Tapi kalau lepas energi kan jauh lebih besar kan, hampir berapa kalinya kan? Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau yang berikutnya, nah ini perhatikan. Ini kan ada 2 elektron terluar, benar enggak untuk golongan 2? Halo? Maka diperlukan energi yang pertama segini. Oke, karena kan ada di sebelah kanan, lebih besar dari ini berarti kan ya. Nah, sebenarnya kan elektron yang kedua, lepasnya kan hanya hampir 2 kalinya kan ya, enggak begitu banyak. Tapi kalau berikutnya, itu jangan semakin besar lagi kan ya. Oke. Karena kulitnya sudah berbeda. Nah, sedangkan golongan transisi, karena ada di sebelah kanan kan ya, oke, dari golongan 2. Nah, diperlukan energi yang pertama, itu lebih besar dibandingkan dengan 590 kan ya. Oke. Kemudian karena elektronnya lebih banyak, ya kan kulitnya hampir sama, ya diperlukan energi yang nggak begitu besar kan perubahannya kan. Oke deh, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Kira-kira itulah ininya ya, oke. Berdasarkan energi ionisasi. Kalau perubahannya besar, oh berarti dia pindah ke kulit berikutnya, kira-kira seperti itulah ya. Silahkan, ada yang lain lagi? Jadi diharapkan sih, ya paling tidak, ini kan latihan-latihan, walaupun ujian sebelumnya, walaupun mungkin nggak keluar, tapi tipe-tipe soalnya ya boleh dibilang bisa saja seperti ini, kira-kira gitu, walaupun tidak sama misalkan ya. Oke. Yang penting kan latihan tangan lah, paling tidak ya. Otak juga jalan, tangan juga jalan kan ya, kalau adik sudah mengerjakan kan ya. Bapak, maaf Pak. Saya ya? Ada pertanyaan soal Pak, tapi pertanyaannya bukan bab yang ini Pak. Boleh. Bagaimana? Bisa share ininya ke WA ya. Gitu? Oke, saya share di grup WA ya Pak. Ya. Kalau bisa dibuka deh, entar saya buka di pakai HP ya, entar. Oke, apa ini? Dua logam A dan B, oke. Ditempatkan, yang lainnya bisa kelihatan ya. Dua buah logam A dan B ditempatkan dalam dua wadah yang berbeda. Masing-masing logam direaksikan dengan ion klorida berlebih. Oke, energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga logam bertutup adalah K. Nah, kalau kita perhatikan ini, berarti sedangkan untuk logam B adalah K. Tentukan muatan ion stabil dari logam A dan B. Oke, nah kalau kita perhatikan A dan B, untuk yang A, kalau kita perhatikan itu kan lepas, berarti kan termasuk golongan 1 ya, benar nggak yang A? Halo? Kalau kita perhatikan, karena kan lepasnya elektron yang pertama kan diperlukan energi 419.
Kemudian kalau yang kedua diperlukan energi yang jauh lebih besar kan ya, hampir 9 kalinya kan ya. Sedangkan yang ketiga yaitu sedikit sekali ya perbedaannya. Berarti kan termasuk golongan 1 ya. Oke? Iya, Pak. Sedangkan unsur B, B736. Nah, kalau kita perhatikan ini pasti golongan 2 deh, B. Maaf, Pak, ini untuk penentuan golongan 1 dan golongan 2-nya itu dari perbandingan A, dari perbandingan energi ionisasi A sama B, Pak, yang di pertama. Iya, iya, maksudnya kan untuk yang B ya, perhatikan ya. Itu kan yang pertama lepasnya kan memerlukan energi 736 kan ya? Iya, Pak. Oke. Yang kedua kan bedanya nggak begitu banyak kan, hampir 2 kalinya kan? Iya. Nah, berarti kan termasuk golongan 2 dong ya? Oke. Oh iya, Pak. Karena energi yang ketiganya jauh lebih besar, 7000 kan ya? Oke. Itu artinya sudah pindah ke kulit berikutnya. Berarti A adalah golongan 1 dan B adalah golongan 2. Oh iya, artinya energi ionisasi muatan ionnya plus 1 plus 2 ya, Pak? Iya. Oke, makasih, Pak. Gampang kan? Ya. Iya, Pak. Nah, itu yang penting kalau perbedaannya energi ionisasinya misalkan 2 kalinya dari awal, oh berarti dia golongan 2 kan ya, karena kan satu lepas diperlukan misalkan anggap aja 736, sedangkan yang keduanya pasti kan double ya, hampir kira-kira double lah ya nilainya kan ya. Kan enggak begitu banyak kan ya dibanding dengan 7300 kan? Okay. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini hampir mirip dengan yang tadi kan ya, kira-kira seperti itu ya. Walaupun energi ionisasinya lebih banyak disebutkan ya, lebih. Padahal nggak dipakai barangkali ya. Oke, mudah-mudahan bisa bisa dimengerti ya. Silakan ada yang lain? Jadi kalau kimia itu memang di samping juga menghafal harus mengerti gitu, juga ya harus mengerti ya, oke? Okay? Ada hafalan, memang ada apa itu energi ionisasi, itu kan hafalan sebenarnya, tapi logikanya harus jalan juga, kira-kira seperti itu. Silakan ada yang lain, kita masih punya waktu lumayan, hampir 20 menit lagi. Bapak, saya mau nanya, Pak, yang tadi ya. Tadi juga sempat dibahas, Pak. Senyawa yang setahu saya kan senyawa ionik itu reaksinya itu antara logam plus non logam ya, Pak. Kalau umumnya. Artinya kalau kayak gitu ada suatu saat di suatu saat enggak kayak gitu dong, Pak. Ya ada, misalkan amonium kan ya, amonium klorida itu kan ion deh. Tapi kan bukan apa non logam kedua-duanya kan ya? Kalau silikon oksida itu, Pak, silikon oksida itu ionik atau silikon dioksida itu ionik atau kovalen? Kalau silikon itu kan logam kan ya? Iya, silikon logam. Oke, okay, dia nanti cenderung melepaskan logam, elektron atau hanya memakai bersama silikon oksida SiO, SiO2 lah ya. Iya, Pak. Oke. Okay. Nah, kalau Si itu kan sebenarnya peralihan kan ya antara logam dan non logam kan ya, silikon kan ya? Iya, Pak. Golongan 4A. Iya. Golongan 4A kan ya. Nah, biasanya nah kalau dia melepaskan berarti ion kan, gitu jawabannya kan ya. Tapi kalau menggunakan sepasang bersama-sama itu berarti kan ikatan kovalen sama dengan BeCl2 kan ya. Oke. Okay. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Nah, kalau misalkan kalau dia logam karena dia melepaskan elektron, oke, okay, pada saat pembentukan ikatan berarti ikatan ion. Tapi kalau dia hanya menggunakan bersama-sama, oke. Okay, karena silikon oksida kan bukan hanya silikon oksida aja, tapi kan bisa aja membentuk polimer kan ya. Oke. Okay. Silikon jadi SiO panjang itu. Yang namanya silikat kan ya, oke, okay. Itu bisa panjang itu ikatannya. Yang penting konsepnya seperti itu ya, kalau melepaskan, oh berarti dia ikatan ion.
dan menangkap. Tapi kalau hanya menggunakan bersama-sama, bisa saja ikatan kovalen polar, kan kira-kira seperti ya. Oke. Okay. Sekali lagi, ikatan ion bisa saja berupa non-logam dengan non-logam. Bisa saja kan ya, contohnya amonium klorida, amonium asetat, dan sebagainya. Ya, itu contoh saja. Silakan ada yang lain lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh minta dibahas soal nomor 20 yang tes tahun lalu nggak, Pak? Oh, 20. Oke, okay. Tes 20. Saya lihat dulu ya. 20 tahun lalu. 20. Apa itu 20? Oke, okay, ini yang asam salisilat, bukan? Iya, Pak. Oke. Okay. Asam, oke, okay, saya lihatin dulu ya. Share dulu sama-sama ya. Oke, okay, bisa kelihatan? Saya. Jadi asam salisilat merupakan asam monoprotik yang digunakan pada pembuatan aspirin. Oke, okay. Itu hanya cerita aja yang di atasnya kan ya. Aspirin sebanyak 4 tablet, itu kan ya. Digerus dan dilarutkan dalam air. Kemudian dititrasi dengan KOH. Kadar asamnya berapa? Nah, kan kadar asamnya kan bisa dihitung dari KOH-nya kan ya. Oke. Okay. Kan dalam kaitan titrasi kan jumlah bahasa jumlah asamnya kan kira-kira segitu ya. Gitu deh. Bisa ngikutin? Nah, kalau ini kan ada 4 tablet. Kalau 1 tablet ini kan kadar dalam kalau 4 tablet asamnya segitu. Oke, okay. Nah kalau misalkan Pak, satu tablet Pak, tinggal dibagi 4 dulu kan ya. Kita tahu satu tablet masanya kan 0,6 ya, dibagi 0,6 lagi berikutnya. Maka itulah persen berat. Bisa ngikutin deh? Izin bertanya Pak. Ya. Itu artinya persen itu weight by weight ya Pak? Oh iya, weight per weight. Jadi masa asam dibagi dengan masa total, masa tablet, kira-kira gitu ya. Dikali 100%. Itu okay. Masa tabletnya, masa, masa 4 tablet atau 1 tablet, Pak? Oh, yang ditanyakan 1 tablet, deh. Kan harus dibagi 4 dulu, kan? Kan saya ulang sekali lagi. Kalau 4 tablet ini memerlukan KOH segini, berarti kan asamnya kan tahu kan ya untuk 4 tablet. Nah, untuk 1 tablet tinggal dibagi 4. Oke. Kita tahu 1 tablet masanya segini, ya tinggal dibagi 0,6 kali 100% kan kira-kira segitu deh. Oh ya, Pak, paham. Paham kan? Untuk kan mol asam kita tahu mol asam dari KOH. Kalau molnya tahu, kita bisa mencari massa daripada asam, benar enggak? Karena MR-nya tahu kan? Oke? Okay? Iya, Pak. Kalau massa daripada asam salisilat untuk 4 tablet, maka 1 tablet berapa? Kan dibagi 4. Kemudian kita tahu massa 1 tablet daripada aspirin itu segini ya, tinggal dibagi 0,6 kali 100 gram. Sama kok 100 gram kali 100%. Kan kira-kira situ, Dek. Bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke, nanti tinggal dihitung saja. Masih, ya. Oke, sama-sama. Tinggal dihitung saja. Nanti hasilnya kira-kira 10,57. Benar nggak, Dek? Iya, Pak. Sama, Pak. Kira-kira 10,57% ya, berat per berat.
untuk satu tablet yang massa tabletnya 0,6 gram. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Agak keras kalau suaranya, untuk titrasi seperti kalau titrasi seperti ini berarti kita harus mengetahui reaksinya terlebih dahulu, enggak, Pak? Oh iya, iya, iya. Kan ini kan kebetulan asam monoprotik. Tahu nggak monoprotik? H plusnya 1 kan? Oke. Okay. Karena H monoprotik bahwa ini kan KOH juga berbahasa 1 kan? Berarti asam, jadi kalau saya tuliskan sini, pokoknya H plusnya 1 kan ya? Dan OH minus saja kan ya, oke? Okay? Jadi jumlah mol asam pasti sama dengan jumlah mol basa kan kira-kira seperti itu, karena di monoprotik, ya, oke? Okay? Sudah jelas diketahui monoprotik. Jadi koefisien reaksinya sama ya, Pak? Sama, ya, ya, koefisien reaksinya sama, ya, oke. Okay. Oh, oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau diprotek lain lagi nanti ya, oke? Okay. Kalau poliprotek lain lagi ya, oke? Okay. Kalau poliprotek biasanya bisa saja dikasihnya reaksinya kan kira-kira sih. Silahkan ada lagi. Silakan manfaatkan waktunya. Kita masih punya waktu kira-kira 10 menit. Pak, maaf Pak. Ya. Kalau misalkan Pak, kayak kami mau bertanya Pak, tapi di luar jam kelas lewat via WhatsApp grup, boleh nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Sampai paling tidak sebelum ujian, boleh. Oke Pak, makasih Pak. Sampai sebelum ujian, oke. Okay. Boleh WA grup ya, jangan pribadi ya, biar temannya juga tahu ya, oke. Silakan sampai sebelum ujian, sampai 1 menit sebelum ujian ya. Silakan, mudah-mudahan kita bisa jawab ya, oke. Kadang-kadang kan kadang-kadang lupa dan sebagainya gitu kan ya, oke, bisa saja kan ya, namanya manusia, oke. Silakan ada yang lain lagi. Ini banyak soal-soal kan ya, oke, okay, yang kaitannya dengan ya pokoknya hampir mirip ya, bahannya tuh sampai termo kan ya, sama juga ini kan. Oke. Okay. Tadi kan termo itu sampai ke spontanan reaksi kan ya, energi bebas segala kan ya. Tidak ada yang memanfaatkan kalau saya lanjutkan kuliah, waktunya sudah singkat. Kalau tidak ada. Pak, nomor 25 boleh nggak Pak dibahas? Oh, 25 boleh. Ya, kenapa nggak, mumpung masih ada waktu kan ya. 25, apa itu ya. 25? Oke. Okay. Berikut nilai tetapan Van der Waals. Oke. Okay. Oke, okay, ada gayanya. Kemudian ada volumenya. Nah, ini sebenarnya hafalan sebenarnya ya. Ini kadang-kadang orang membuat soal itu. Nah, kita lihat dari gayanya lah ya, gaya. Ketiga gas tersebut adalah argon, amonia, dan nitrogen dioksida. Namun tidak diketahui secara pasti masing-masing gas. Nah, berdasarkan dasar tersebut, nah ini sebenarnya kan oke. Biasanya kalau unsur-unsur gas mulia, nah, gas mulia itu biasanya unsur-unsur non apa namanya
tidak ada interaksi satu sama lain ya, Dea? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau tidak ada interaksi, oh, ya, stabil. Tidak ada interaksi antar partikel dengan partikel, umumnya koreksi A, yaitu kaitan dengan tekanan, pasti sangat kecil kan, Dek? Ya, benar nggak? Sekali lagi, jika ada, kalau tidak ada interaksi satu sama lain antara partikel dengan partikel, antara dinding dengan partikel, pasti A-nya tuh paling kecil. Kira-kira seperti itu, Dek. Itu kalibrasi terhadap tekanan, kan? Semakin polar senyawanya, interaksinya semakin kuat, benar? Kalau interaksinya semakin kuat, maka tetapan A-nya itu akan semakin besar. Kira-kira itu poinnya, Dek. Artinya kalau begitu, Pak, dilihat dari A-nya, artinya kalau itu argon si X, si Y dong, Pak? Nah, kalau lihat jawabannya, maka Y itu adalah argon. Oke. Kemudian kalau kaitannya dengan nilai Z, itu sebenarnya yang paling tinggi kepolarannya. Nah, kira-kira antara amonia dengan nitrogen dioksida, kira-kira kepolarannya yang mana lebih besar? Nah, kalau kita perhatikan di sini, karena Y-nya itu sudah pasti hanya argon, gitu ya. Oke. Maka hanya satu-satunya jawabannya kan di sana ya, kalau kita pilih ya. Itu B, benar nggak? X, Y, Z, kan? Kalau amonia cukup besar sebenarnya, tapi kalau dioksida, NO2 ya, ini NO2 ya. N NO, O6 dari 12, N ada berapa? NO berarti minus, O berarti 5, berarti 17 ya? Berarti ada, berarti 17 elektron yang, benar ya, NO2 kan ya? NO2, nitrogen dioksida, berarti 17 elektron dong ya? Iya, Pak. 12. Oh, berarti itu, bisa aja, Pak, yang ininya paling besar kan ya? Oke, namanya interaksinya paling besar karena ada ion di sana kan ya? Ion bebas kan ya? Elektron bebas kan ya? Oke. Seharusnya kalau lihat dari itu sebenarnya tidak stabil kan ya? Nah, kalau lihat dari daftar yang A-nya 5,354 itu sebenarnya air, Pak. H2O sebenarnya. Kalau lihat dari di buku di slide saya ya, itu yang A-nya 5,354 itu sebenarnya air. Makanya Z-nya itu adalah air. Sedangkan X-nya adalah amonia sebenarnya. Kira-kira itu mungkin jawabannya, Dek. Ya, lihat dari A-nya lah ya. Soalnya kalau lihat dari B-nya kan menghafal benar kan perubahannya nggak begitu nggak begitu besar gitu ya. Oke. Jadi yang saya bisa lihat itu dari A-nya. Oke, dari interaksi yang paling kecil berarti dia yang boleh dibilang ideal lah. Nah, yang ideal kan pasti yang argon kan ya. Oke. Karena tidak ada interaksi satu sama lain kan ya, argon gas argon. Berarti Y adalah argon. Nah, kebetulan kalau kita perhatikan di sini, argonnya di tengah hanya satu kan ya, B saja kan. Kalau menurut saya ya, oke. Sedangkan yang 5,35 itu sebenarnya air, H2O sebenarnya ya. Tapi bisa saja mungkin nitrogen dioksida mungkin mendekat-dekat itu barangkali ya. Saya kan nggak bisa menghafal ya, kalau lihat ininya sudah di sana kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin deh. Pak, bisa kapan digunakan nilai B-nya, Pak? Kenapa? Bisa digunakan nilai B-nya, karena kan kalau kita lihatkan molekulnya amonia kan lebih kecil daripada nitrogen dioksida. Nah, jadi iya, pasti bisa juga. B-nya
tetapan B-nya nitrogendioksida ada lebih besar. Ya, bisa juga. Kalau lihat dari ukuran molekul, dari berat molekul bisa juga. Oke. Okay? Nah, kita kan nggak tahu juga berat molekulnya argon berapa. Kalau nitrogen dioksida tahu kan ya, amonia tahu, argon. Kadang-kadang saya juga nggak apa lah berat molekul argon kan. Anu nggak, anu Pak. Kan B itu kan Pak, kalau nggak salah koreksi volume kan? Iya, B volume. Itu volume kan berkaitan dengan kaitannya dengan ukuran partikel. Iya Pak, nggak bisa nggak? Ukuran partikel. Nah, ukuran partikel sebagai indikatornya apa? Pasti kaitannya dengan berat molekul kan ya? Iya Pak. Nah, berat molekul juga nggak dikasih tahu di sini. Ini benar-benar yang buat soal itu kurang begitu ini ya, karena harus menghafal segala. Oke? Okay? Nah, kalau yang nitrogen dioksida, nitrogen dioksida berapa? Tapi bisa sih Pak dibangun. 32 ya. Berarti bisa sih Pak digunakan. Kalau argon berapa? Argon berapa? 18 Pak. 18 Pak. 18. Argon. Iya 18. 18 Pak. Masa molekulnya maksudnya? Oh, maksudnya Pak. Argon. Oh, ini kan kan kalau ini kan berkaitan dengan B, itu kan kaitannya dengan massa molekulnya kan ya? Atau ukuran molekul. Nah, kalau misalkan apa? NO2 46, kalau amonia kan 17. Amonia kan 17, benar enggak? Iya, Pak. Kan susah juga. Jadi 17. Kalau 46, kalau argon berapa ya? 40. 38, 40-an gitu. Susah juga ngelihatnya ya. Oke. Kalau saya sih ngelihatnya dari nilai A saja. Maksudnya saya Pak tadi digunakan kedua-duanya A dan B. Ada. Maksudnya kan kalau untuk menentukan Y kan sudah jelas argon dari gaya interaksinya. Untuk menentukan X dan Z itu kita bisa pakai B-nya. Oke, nah itu ya bisa saja kalau interaksinya apa, kalau kepolarannya semakin besar, oke, berarti kan daya ikatnya semakin kuat ya. Jadi kerapatannya juga semakin besar. Kalau kerapatan semakin besar, berarti volume semakin kecil dong ya, benar nggak? Kalau lihat dari kerapatan misalkan ya, oke. Kalau menurut saya sih nilainya B, Pak ya. Nilai B ya, maksudnya yang paling benar. Iya, Pak. Setuju aja, Pak. B ya, yang ya. Benar. Seharusnya yang nilai 5,354 itu sebenarnya punya air, kalau nggak salah, ya. Kalau lihat dari slide saya sebelumnya, yang gas. Oke. Mungkin nitrogen dioksida barangkali nilainya segitu, barangkali saya nggak hafal, ya. Oke. Kira-kira jawabannya sih ya dari sana sih hanya satu-satunya argonnya ada di tengah kan ya. Berarti ya B saja kan kira-kira sih itulah ya. Karena kita tidak tahu nitrogen dioksida itu bagaimana. Kalau aminia saya tahu ya. Kebetulan nilainya apa termasuk gugus polar gitu ya. Namun kalau dia air pasti lebih polar lagi kan ya air kan ya. Oke. Okay? Nanti kita belajar khusus mengenai struktur molekul dan kepolaran. Ya, nanti tapi ya, belum sekarang. Habis ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Silakan kalau ada pertanyaan soal, silakan lagi. Saya kasih waktu lagi sampai pukul ya kurang lebih jam 9 gitu. Pak, maaf Pak. Itu tadi kan A itu apa ya Pak? Apa? A itu apa Pak? A itu kaitannya koreksi terhadap tekanan deh. Coba cek lagi gas, ya. Kalau B koreksi terhadap volume total. Itu partikel, ukuran partikel, volume partikel. Kalau A itu kaitannya interaksi. Nah, kalau ada interaksi antar partikel, berarti tekanannya kan pasti terkoreksi deh. Iya, Pak.
Ya, nah kalau yang terkoreksinya paling kecil, biasanya yang mendekati nol, kira-kira itu pasti berkaitan dengan senyawa-senyawa nonpolar deh, artinya yang tidak berinteraksi satu sama lain. Contohnya kan argon. Argon kan interaksi satu sama lain kan tidak ada. Praktis yang nggak nol, kira-kira seperti itulah. Jadi koreksinya itu paling kecil pasti. Koreksi terhadap tekanan, gaya tarikan. Oke. Okay. Saya sudah dibahas, udah dibahas kan tadi ya. Itu kaitannya dengan tetapan A dan B itu di gas paling terakhir kalau tidak salah itu. Di mana A itu adalah koreksi terhadap intraknya dua molekul kan ya, berarti konsentrasinya dua, makanya di sana nanti ada kuadrat n kuadrat dibagi volume kuadrat kan kalau tidak salah kan ya. Oke, sedangkan B itu koreksi terhadap volume total, volume tempat bergeraknya partikel, karena ukuran partikel tidak bisa diabaikan kecuali gas ideal ya, sekali gas ideal, maka ya dengan adanya B volume partikel maka tempat bergeraknya, volume tempat bergeraknya partikel itu berkurang. Nah, itu yang menyebabkan deviasi terhadap gas ideal. Kira-kira seperti itu deh. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silakan ada yang lain. Coba cek nanti lagi ya, yang berkaitan dengan untuk gas riil. Oke, gas riil maksudnya gas nyata. Salah satu persamaan gas nyata yang mendekati gas nyata adalah persamaan gas van der Waals. Ini khusus untuk van der Waals, ya. Oke. Jadi koreksi tekanan adalah A dikali dengan konsentrasinya kuadrat. Karena bertumbukan kan minimum 2 atom, 2 molekul. Yaitu N dibagi V kuadrat, kira-kira seperti itulah ya. Kalau B adalah koreksi terhadap volume total, makanya V besar dikurangi B. Ya, B itu artinya ukuran partikel dalam kaitannya volume. Oke, kalau tidak ada, ya kita ketemu nanti hari Jumat seperti biasa. Oke, seperti biasa kuliah tetap akan berjalan. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita akan menginjak ke bagian kedua daripada struktur molekul. Ya. Oke, sekali lagi jangan lupa akses MS Team berkaitan dengan ujian besok ya, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan gampang aksesnya ya, tidak ada masalah. Oh, yang ngomong-ngomong ujian kuis kemarin bagaimana? Tidak ada masalah ya, tidak ada problem kelihatannya kemarin. Akses internet juga enggak masalah ya kemarin ya. Halo? Iya, Pak. Aman, sih. Aman aja, Pak. Aman-aman aja. Oke, syukurlah kalau gitu ya. Soalnya ada kelas lain bermasalah mungkin akses internet dan sebagainya. Mudah-mudahan lah untuk kelas yang K04 ini bisa berjalan lancar. Oke. Oke, kalau ada apa-apa nanti saya akan informasikan lebih lanjut ya kalau berkaitan dengan kuis besok nanti ya. Kemudian adik juga kalau ada masalah problem silahkan kirim di WA grup ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa jawab ya sesuai dengan kemampuan saya ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semua, selamat istirahat, sekali lagi selalu jaga kesehatan. Oke, dengan prokes paling tidak ya bisnis seperti biasa 3M 5M dan sebagainya ya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu hari Jumat ya. Yuk.